Saya Frater Florentius Meldi, lahir di Singkawang pada tanggal 19 Mei 1996. Saya berasal dari Kampung Paket A, Sanggoledo. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Sejak kecil hingga lulus SMA, saya tinggal di Kampung Paket A bersama orang tua serta kakek dan nenek saya. Ketertarikan ingin menjadi seorang kapusin bermula ketika saya melihat sosok seorang kapusin yang datang berkunjung untuk merayakan Ekaristi di kampung saya. Saat itu, saya masih duduk di bangku SD. Saya sangat kagum dengan penampilan seorang kapusin yang mengenakan jubah coklat. Juga kagum karena umat sangat antusias dan bergembira ketika menyambut kedatangannya. Maka saya pun berpikir, saya ingin menjadi seperti itu juga nanti. Seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, saya memutuskan untuk bergabung bersama Persaudaraan Kapusin Pontianak dengan memulai masa pendidikan di Topang Santo Benediktus Nyerungkop. Perjalanan panggilan hingga pada detik ini telah banyak menggoreskan pengalaman-pengalaman yang mengesankan, baik pengalaman suka maupun duka. Dalam mengarungi perjalanan panggilan ini, saya dimotivasi oleh kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yakni, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini menjadi moto panggilan saya, karena saya sadar bahwa perjalanan panggilan ini tidak terlepas dari campur tangan Allah yang senantiasa menyertai saya, khususnya memberikan kekuatan pada masa-masa sulit. Setelah lebih kurang 7 tahun menjalani hidup sebagai seorang kapusin dan telah melalui beberapa tahap pembinaan, akhirnya dengan hati yang teguh dan berkat doa dari Santa Perawan Maria, Sang Bunda Suci Allah, saya memutuskan untuk mengikrarkan kaul kekal sebagai tanda setia seumur hidup untuk menjadi pelayan Allah dalam Ordo Kapusin Provinsi Pontianak. Semoga kekuatan yang senantiasa diberikan Allah menjadikan saya setia menjadi seorang kapusin yang akan menjadi rahmat bagi sesama. Saya Frater Florentius Meldi mengajak kaum muda Katolik sekalian untuk jangan ragu dan takut menjawab panggilan Tuhan, sebab jika Ia telah memanggil kamu, maka Ia akan menjadikan kamu kekal abadi. Mari bergabung bersama kami melayani gerejanya dan semangat Fransiskan di dalam Ordo Kapusin Provinsi Pontianak. Pace e bene. Seluruh hidupku untuk melayanimu, Tuhan.